Life. Hai guys, welcome back my channel. Jadi vlog kali ini kami berada di Bukit Kokol guys. Jadi kami mau jalan-jalan di sini, tengok pemandangan yang ada di sini guys. Jadi di sini banyak pemandangan yang cantik-cantik, tapi susah mau cari parking guys. Terlebih susah mau cari parking. Banyak juga parking sini, cuma itulah mau nampak pemandangan tuh susah sedikit. Jadi saya kasih bio kamu serba sedikit lah. Nah, pemandangan yang ada di sini. Tapi di sini memang tinggi guys, dia punya bukit sangat-sangat tinggi guys. Tapi di sini macam anu bah guys, apa nih? Terlindung dengan pohon. Jadi saya tidak boleh kasih tengok buat tidak nampak betul yang orang bilang kawasan cantik. Nah. Jadi ini laluan dia lah. Jadi saya akan tengok-tengok lagi di bawah nanti. Kalau ada yang dapat parking sesuai, kita pilih bawa. Nah, saya akan cari tempat yang sesuai sedikit untuk buat video guys. Jadi sini lebih tinggi-tinggi dia punya pokok, jadi saya cari yang rendah sedikit lah. Jadi kamu ikutin video ini sampai selesai guys. Oke okay? Jadi guys, saya sudah jumpa yang ada rata sedikit dan boleh tengok sunset ya, sunset atau pemandangan deh guys. Jadi ini kawasan memang cantik, memang cun. Jadi saya akan tunjukkan sama kamu guys tempat-tempat ini guys. Jadi kalau kamu ada ke lapangan, datanglah sini Bukit Kokol guys, sebab memang cantik guys. Oke okay? Jadi guys, ini adalah pemandangan dia, sangat-sangat cantik. Dan itu adalah laut di area Likas. Ini adalah pejabat kota menteri, dan ini 1B, itu laut guys. Jadi sini memang cantik lah. Jadi kalau ada kelapangan, kamu datanglah sini. Dan kawasan ini sangat-sangat sejuk guys, dia berkabus, sangat-sangat sejuk. Oke okay. Guys, ini adalah dia punya kawasan sunset guys, sangat-sangat cantik lah. Jadi kalau petang-petang di sini memang cantik guys. Jadi ini sunset ya, kalau nampak dari bukit lah. Kamu boleh tengok sendiri
Jadi sekarang saya driving dan assistant saya tunjukkan kamu guys pemandangan dia. Sini kalau ada masa kamu pikirlah guys, sebab di sini memang ada homestay. Ada tempat pegampak juga kalau kamu menginap. Dan sangat-sangat sejuk guys. Nah, di sini sangat-sangat sejuk. Jadi kawasan dia punya bukit pun curam, tapi tidak apa, empal-empalan saja kan. Tapi memang cantik lah guys. Nah, jadi apapun kita jumpa di next video. Kami menuju balik sudah guys, sebab jam 6 sudah juga. Jadi apapun kita jumpa di next video. Bye guys.